Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas kembali menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat administrator dan pengawas serta jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Jumat siang 3 November 2023. Melantik langsung Bupati Sambas Haji Satono SOC MH yang ditemani oleh Sekda Kabupaten Sambas Insinyur Haji Ferry Madagaskar MSI di aula utama kantor Bupati Sambas. Selain pejabat yang dilantik, ada yang berbeda dari pelantikan pada kali ini, di mana pemerintah daerah Kabupaten Sambas mengundang serta menghadirkan istri dari kepala dinas untuk dapat langsung menyaksikan pelantikan yang digelar dalam suasana hujan yang deras. Sebanyak 33 pejabat yang dilantik serta diambil sumpah janji jabatan, yang diantaranya terdiri dari 26 jabatan administrator dan pengawas serta 7 orang jabatan pimpinan tinggi pratama. Ada yang menarik dari pelantikan jabatan tinggi pratama, di mana mengisi 7 pos pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Sambas merupakan mutasi dari beberapa kepala OPD yang ada. Untuk Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dijabat oleh Dr. Handes Sunario MSI yang sebelumnya adalah sebagai Asisten Sekda Kabupaten Sambas Dr. Iketut Sukarja yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga pada kali ini memimpin OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan. Septiza STMKes pada kali ini menjabat jabatan baru setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perkim LH yaitu sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Sambas. Dan begitu pula dengan Samekto Hadi Suseno SEME yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun pada kali ini dirinya mengemban tugas sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sambas. Begitu pula dengan Dr. Handes Hermanto MSI pada kali ini mengemban tugas sebagai Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas. Selanjutnya ada yang tidak kalah menarik pada pelantikan kali ini, yang mana terjadi pertukaran mutasi dari Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Sambas, Ilham Jamaluddin Esos yang merupakan Kepala Diskominfo Sambas, bertukar posisi dengan Dr. Handes Urai Heriansah MSI, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas. Bupati Sambas Haji Satono saat melantik mengungkapkan bahwa pelantikan yang dilakukan pada kali ini dirasa berbeda dikarenakan dirinya sengaja menghadirkan para istri seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Dirinya mengungkapkan bahwa kali ini dilakukan dalam rangka menjalin tali silaturahmi yang erat antara sesama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Lebih lanjut, Satono mengatakan bahwa pelantikan yang dilakukan ini merupakan hal yang lumrah yang biasa dilakukan di lingkungan pemerintah baik di pusat sampai ke daerah. Satono menambahkan bahwa hal ini dilakukan adalah dalam rangka kebutuhan organisasi guna memperkuat posisi struktur pemerintahan daerah di Kabupaten Sambas guna menselaraskan percepatan dan mensukseskan visi misi Sambas Berkemajuan. Seperti pada pelantikan sebelum-sebelumnya, pelantikan hari ini adalah hal yang lumrah dan yang biasa dilakukan di lingkungan pemerintahan, baik pusat, provinsi, instansi vertikal ataupun daerah. Tentu semua ini adalah untuk kebutuhan organisasi, tidak ada perasaan suka tidak suka dari bupati, dari sekda, yaitu untuk bagaimana memperkuat posisi struktur pemerintahan daerah, bagaimana percepatan mensukseskan visi misi Sambas Berkemajuan. Bupati Satono berharap dengan dilantik dan mutasinya beberapa pejabat diharapkan dapat memberikan terobosan serta sentuhan yang baru dan cepat untuk bagaimana mensinergikan percepatan pembangunan di pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Setelah melakukan pelantikan, Bupati Sambas bersama Sekda Sambas mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik serta ditutup dengan sesi foto bersama. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan.